Di penghujung bulan Maret tahun 2022 ini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kembali melakukan pergeseran jabatan perwira tinggi dan perwira menengah Tentara Nasional Indonesia. Hal ini tertuang berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep 271/3/2022. Dalam surat keputusan Panglima TNI ini, ada 113 perwira yang dimutasi. Di antara ke-113 perwira yang dimutasi ini, ada 4 jenderal berdarah Batak di dalamnya. Siapakah keempat jenderal berdarah Batak tersebut? Sebelum lanjut, subscribe Radar Batak, agar Radar Batak lebih semangat memberikan berita dan informasi. Mayor Jenderal TNI Ramses Lumban Tobing. Mayor Jenderal TNI Ramses Lumban Tobing ikut dalam daftar mutasi 113 perwira tinggi dan perwira menengah TNI di penghujung Maret tahun 2022. Dalam surat keputusan Panglima TNI nomor Kep 271/3/2022, Mayor Jenderal TNI Ramses Lumban Tobing, yang sebelumnya menjabat sebagai tenaga ahli pengkaji bidang strategi Lemhanas Republik Indonesia, kini dimutasi menjadi Pasahli tingkat 2 Sosbud Kumham dan Narkoba Panglima TNI. Marsma TNI Haposan Simatupang. Berdasarkan surat keputusan Panglima TNI, nomor Kep 271/3/2022, tentang pemberhentian, mutasi, dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, di dalam surat keputusan Panglima TNI tersebut, Marsma TNI Haposan Simatupang dimutasi dari jabatan lamanya dari Wakil Dekan Universitas Pertahanan, menjadi Pati TNI dalam rangka pensiun. Brigjen TNI Gatman Siagian. Brigjen Gatman Siagian dimutasi oleh Panglima TNI dari jabatan lamanya, Widyaswara Bidang Metodologi Riset Seskoat, menjadi Bandep Urusan Lingkungan Strategi Internasional Setjen Watanas. Brigadir Jenderal TNI Ramadi Siregar. Brigadir Jenderal TNI Ramadi Siregar dimutasi oleh Panglima TNI dari jabatan lamanya sebagai Karoum Setama BSSN menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Itulah keempat jenderal berdarah Batak yang ikut dalam daftar mutasi 113 perwira TNI bulan Maret tahun 2022. Jangan lupa like dan subscribe Radar Batak agar Radar Batak lebih semangat memberikan berita dan informasi.